Audio Jungle. Kita berdua nanti kita akan bahas ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi bersama satu orang yang mungkin kalian kangen banget untuk berada di MPL akhirnya kembali lagi. Siapa Oji tebak? Gak tahu aku. Masa nggak tahu? Ini dia, Ican Luminer, langsung aja inilah dia. Wih, di kelas. Halo. Ican Luminer, ini dia. Halo Bang Oji. Apa kabar, Chan? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik, udah mongsar dia. Ada kan suara aku, ada kan? Teman-teman. Ada dong. Ada kan? Ada. Anaknya emang kayak rocker gitu ya teman-teman. Apa nih pembahasan hari ini nih? Bukan, emang suaranya kayak gini. Oh gitu. Pembahasan hari ini apa nih? Gini, ini Budi agak cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Kayak, ya kita ngeliat kan di Pets baru nih. Luminer balik lagi ngerasain perbedaan Pets di MPL lagi. Gimana Chan, bedanya sama mungkin season-season lalu, di season ini bagaimana kalian adaptasinya? Gimana ya? Kita sih kesusahan banget sih sama patch baru ini. Buktinya aja kemarin kita pecah win streak kan. Mohon maaf. Itu bukan kamu. Itu Alter Ego, mohon maaf. Lupa. Kamu di tim mana? Bentar, Bude. Ini salah, emang bahaya. Gue lupa. Emang bahaya orang, iya saya Ranger Mas sama Bude Monster pamit undur diri dah. Kalau begitu dah, ya ampun. Chan, makan masih susah, hostnya dibikin, aduh. Eh gini, pakai Ican, mohon maaf. Ican, maksudnya... Gue jawab serius. Bukan. Oh boleh serius. Tapi ini kita bahas info sedikit ya Ican, biar menetralisir untuk perdebatan ya. Ican, ini kita mau nanya agak sedikit kesulitan beradaptasi di patch baru untuk versi Ican, gimana menurut Ican? Untuk versi bukan untuk EVOS nih. Ya karena gini, kalau kita lihat versi biasanya menggunakan assassin, tapi sekarang udah mulai banyak memain ke fighter. Apakah menurut dia susah nih atau dia malah enjoy? Kalau dari sisi versi penasaran aja. Dia lebih enjoy sih, soalnya kan dia nggak bisa assassin, Link-nya aja kalah jauh sama Albert. Waduh, ada lagunya dong, masih kalah jauh, te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 t gitu Budi. Nggak, untuk patch ini sih kita sih, nah untuk versi sama tim kita sih di patch ini sih masih struggle juga sih, cuman ya gimana kan, kita kan dikasih sama juga sama tim lain, jadi ya sebenarnya perbandingannya sama orang lain aja, orang lain tuh lebih susah dari kita apa enggak. Kalau kita sih jujur kita susah dengan patch ini. Oke, walaupun mereka susah Budi, tapi kita bilang yang penting enjoy dulu. Makanya aku tadi nanya kan, versi kayak enjoy kan? Ternyata enjoy. Makanya Pak Quito-nya tadi jeduk-jeduk. Nah, Budi emang star silah. Iya, serem sih ya. Itu kalau dari versi berarti EVOS, iya ada kesulitan cuma ngelihat yang lain kayaknya dari 2-0 ini gak menjadi masalah ya. Tapi kalau ngelihat sekarang kan, full hero benar-benar ngaruh banget kan sama semua tim, banyak yang berubah juga hero-heronya, dan mungkin kita ngelihat juga Clover juga akan berpengaruh banget nih, hero-nya berubah lagi ya. Mm-mm. Dan itu gak akan, bener. Mungkin, tapi problematika di EVOS, di patch ini dari 1-10, kita gak usah tanya deh, 1-10 dalam perubahan patch, berapa sih kesulitan kalian? 10. Wah, wow, nilai sempurna ya. Ya ampun, luar biasa. Karena nilainya 10, kita lihat poster bareng-bareng yuk. Emang ini, susah nih ngomong sama anak Badung, Bude. Susah ngomong sama anak Badung. Nah, ini yang tadi dibilang juga sama, mungkin mereka ngadu gak cuma dari assassin doang. Tapi hero Pakito udah mereka gunain sama-sama. Sebenarnya agak sedikit, gimana ya? Kalau Ranger Mas ngeliat kedua ini gimana nih? Kalau pakai Pakito-nya? Nah ini nih mungkin perbedaannya adalah kan sama-sama baru pakai satu kali ya. Nah bedanya versi ini menang, Albert ini waktu itu kalah. Nah itu dia mungkin yang masih menjadi perbedaan. Belum dipakai terlalu sering. Yang kita harus lihat kalau misalnya, makanya itu yang aku penasaran. Berarti si versi ini lebih enjoy mungkin ke arah fighter ketimbang Albert. Karena lihat tadi mainnya, versi tuh kayak udah nyatu banget sama Pakito-nya. Sedangkan Albert masih coba untuk menahan, mungkin kita bisa bilang
Karena Albert adalah assassin-assassin yang benar-benar biasanya tuh pakai inisiator bikin, ya? Atau enggak. Iya, atau enggak positioning-nya. Nah, kalau versi kan emang namanya juga Gelora ABG, ya kan? Birahi muda, dia tuh suka-suka masuk-masuk, suka apa ya? Ke arah offside sih, Bude. Cuma dia dapetin point kill, cuma dapetin trading gitu. Nah, itu pakai Paku itu. Kalau pakai Paku itu lebih enak lagi. Jadi trading dapat darah bisa kabur gitu, Bude. Oh, kalau dari kacamata Ranger Mas, kalau dari kacamatanya Luminer sendiri nih yang ngelihat kedua pemain ini pakai assassin sama-sama pakai assassin, sekarang pakai Pak itu dua-duanya. Iya. Buat sih biasa aja sih. Buat Albert, nggak deh, saya nggak berani komen, takut. Dia takut. Tapi ya kalau diadu, kamu lebih suka Pakitonya Versik atau Albert Luminer? Albert lah, jelas. Oh, memang. Albert. Linknya jagoan Albert, Pakito jagoan Albert gitu. Terus Versik jagonya semua apa? Semua Albert. Gak ada, tetap Albert. Gak ada, nggak apa-apa, nggak ada. Oke, terus kalau misalnya gak begitu, Cak. Nggak apa-apa, Albert nomor satu. Waduh, aduh. Oh, iya. Ini rasa cinta El Clasico gini lah ya, RRQ sama Evo. Pusing, saling cinta pusing. Sama lain. Albert main ya? Main makanya, pusing. Main, Chan. Oh. Nah, mungkin ada pesan gak, Chan, untuk RRQ dan juga Alter Ego nih, Chan? Buat teman-teman RRQ, pesannya good luck menangin lawan Bang Jago. Wede, udah gitu doang sih. What? Oh, wow. Udah gitu doang. Panas juga. Ya, gitu oh doang. My God. Ini panas ya, Bude, untuk quickie hari ini. Iya. Ini panas ya. Panas-panas sama Luminer, luar biasa. Tapi Ner, ini udah sisa-sisa minggu, sisa akhir-akhir minggu. Apa yang kamu nantikan di MPL ini nih? Yang dinantikan? Tidak ada. Wow, playoff-nya. Nunggu-nunggunya playoff ya? Playoff? Enggak juga sih. Main-main aja udah. Wah, Gak dinantikan. Sebenarnya kemarin nungguin itu, nungguin apa tuh? Nungguin Alter Ego pecah win streak, tapi udah pecah, jadi gak ada lagi yang ditungguin. Ichan gak mau back to back, Ichan? Mau back to back? Boleh sih kalau itu. Ya udah ntar back to kalau bisa. Waduh, gini aminin boleh. Dong, amin. Amin. Back to back champion. Nah, sembari kita amin, kita juga mau bilang makasih deh Ichan ya udah mampir di MPL Quickie. Kita tutup dulu pembicaraan kita sebelum kemana-mana lebih jauh lagi ya. Thank you banget Ichan, salam buat pasukan macan lainnya ya. Good luck untuk akhir-akhir match kalian. Dadah. Dadah Ichan, sehat selalu.